Pemirsa, seorang ibu dan anak pengendara motor di Bekasi nyaris menjadi korban begal. Sementara itu, seorang wanita pengemudi mobil terjepit setelah masuk parit usai bertabrakan dengan truk box. Mobil minibus ini masuk ke parit usai bertabrakan dengan truk box di Jalan Raya Madiun, Surabaya, Balerejo, Madiun. Seorang wanita pengemudi mobil terjepit, tabrakan terjadi saat truk hendak menyalip kendaraan lain. Dari arah berlawanan melaju mobil korban terkejut ada truk di depannya, pengemudi banting setir hingga masuk ke parit. Seorang ibu dan anaknya dibegal saat berkendara Selasa dini hari di Jalan Raya Kobra, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Namun aksi dua pelaku gagal menggasak motor langsung kabur setelah korban berteriak. Menurut warga, aksi begal di lokasi baru pertama kali terjadi. Evakuasi pelaku pencurian sarang burung walet milik warga di Kelurahan Jengah, Taweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah nyaris ricuh. Warga masih berupaya menghakimi pelaku, namun petugas menghalangi dengan melepaskan beberapa kali tembakan peringatan. Para pelaku ini tertangkap basah saat beraksi, sempat melarikan diri ke atap bangunan.